guys, welcome back again to my YouTube channel Psycho Gaming. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Oke, kali ini aku akan membahas spoiler PKXD yang akan datang, tentunya masih di Event Zero Gravity. Dan gimana serunya di Event Zero Gravity ini, kita lihat dulu guys. Siapa tim mana yang menang di event kali ini, kita cek dulu. Wow, ada tim Leaf dengan 72 poin, kemudian ada tim Volt dengan 68 poin, dan juga disusul oleh tim Flame dengan 67 poin guys. Wow, di sini ada siapa ini, Sang Death Try. Wah, mendapatkan 6300 poin. Wow, itu banyak sekali guys ya. Kelihatannya dia benar-benar mencurahkan segenap jiwa dan raga untuk bermain mendukung tim Flame. Wah, tim Flame ya dia. Baru kali ini aku melihat tim Flame berada di board ya guys ya. Oke, let's go. Nah, di sini ada fotoku juga guys. Wah, dia ada new update Zero Gravity yang kemarin ya guys ya. Kemudian kita bermain XD Race dulu guys ya, karena di update berikutnya ini ada hubungannya dengan XD Race guys. Nah, apakah hubungan XD Race itu, nanti aku akan kasih tahu di ketika aku membaca email ya guys ya. Tapi sebelum itu kita bermain dulu XD Race terbaru di PKXD. Let's go. Kita pakai mobil apa nih biar ngebut guys? Oke, kita pakai mobil apa ya? Mau pakai mobil ini? Ah, oke, kita mau pakai mobil Lamborghini ya guys ya. Dan di sini aku harap kita bisa memenangkan pertarungan kali ini. Oke, let's go. 3, 2, 1, let's go. Mem, nice. Wow, kencang sekali itu. Wih, nice. Lalah jatuh. Apaan sih? Ah, ini. Lama banget tuh. Ya good. Lo. Kok enggak? Gak lompat, ini aku noob banget guys. Oke guys, weh, hampir jatuh. Weh, tapi sirkuit di arena XD Race terbaru ini emang keren sih. Wah, jatuh dong kalau kayak gini caranya. Aish, apaan ini? Lah apa sih, ya ampun, apa kayak gitu sih guys? Salah jalan, astaga, salah jalan segala loh. Alah, aku udah capek banget loh, kenapa aku di ada apa nih, kenapa aku sekarang tolol banget guys ya. Astaga, kena bom dong aku. Aduh, kena bom dan terjebak oleh rumputku sendiri. Astaga, kenapa aku tolol banget guys. Astaga, juara keempat dong. Ah, gak mau ngomong, aku gak mau ngomong dengan kamu pemenang karena aku sangat malu ya guys. Oke guys, di sini aku oneng banget, kita nanti coba lagi kali ya. Dan di sini aku akan membacakan spoiler atau email yang aku dapatkan untuk kalian semua guys. Langsung aja kita menuju ke email guys ya. Oke guys, ini dia email dari PKXD hari ini yang aku terima guys ya. Langsung aja kita menuju guys ke emailnya. Kita perlu bersatu. Hai Psycho Gaming, gravitasi 0 atau Zero Gravity belum berakhir. Kita perlu bekerja sama lebih dari sebelumnya untuk mengalahkan Glitch Sang Faker dan dengan cepat, karena keadaan menjadi semakin aneh. Tadi malam misalnya, saya sedang bersiap untuk tidur dan saya mendengar suara keras. Saya masih belum tahu apa itu, tapi keesokan paginya, saya menyadari bahwa salah satu portal yang terbesar di seluruh alam semesta kita telah menghilang.
Mungkinkah Glitz dan Flicker mulai melewatinya? Kemana tujuan portal-portal ini? Dan yang saya tahu adalah bahwa hal itu mungkin tidak mengarah ke oasis surga. Vroom, wow, mobil baru yang super bergaya dan hadir dikendarai hewan peliharaan favorit Anda dalam gaya Zero Gravity. Dan dengan kendaraan baru ini, saya yakin pasti luar biasa mendapatkan poin untuk tim Anda di balapan. Oke, ini dia. Wow, mobilnya keren banget ya guys ya. Kayak mobil Batman gitu guys. Oke. Bot gravitasi, persatuan semua tim telah membentuk hewan peliharaan baru ini. Tidak ada persaingan, hanya kelucuan. Tidak dapat memilih antara Flame Fox, Tanuki Leaf, dan Fox Tiger. Tidak masalah, karena hewan peliharaan baru hadir untuk semua orang. Temui simbol sportivitas kecil yang lucu, Graffiti Bot. Oh, ini dia, ada hewan baru bernama Graffiti Bot ya guys ya. Lucu banget bentuknya, seperti tiga perpaduan tiga tim, yaitu tim Flame, Volt, dan Leaf guys. Satu berita baik dan satu berita buruk. Kabar baiknya adalah Anda terkejut gosip ke Zeppelin Challenge saya, dan Anda layak menerima hadiah saya. Tapi ingat, ketika saya mengatakan bahwa ada yang aneh di sini dengan Glitzian Flicker, kabar buruknya adalah dengan eksperimen mereka dan ketidakstabilan gravitasi alam semesta kita, saya belum bisa memberikan hadiah kepada Anda. Tapi tenang, hadiahnya akan datang dan cukup keren. Saya banyak berlatih dan berhasil menyelesaikan kursus dalam waktu kurang dari 14,2 detik tanpa menggunakan armor, power up, atau bahkan memotong jalan. Bisakah Anda mendapatkan waktu yang lebih baik untuk menjalankan seluruh tasan hanya dengan keterampilan XOXO Gossip Girls? Peringatan kepada kreator, masalah dengan kode. Kami ingin memberitahu Anda bahwa kami mengetahui masalah yang berulang pada kode bulanan. Banyak dari kode ini menunjukkan kesalahan yang menunjukkan bahwa batas penukaran telah tercapai secara keliru. Kami memahami dampak hal ini terhadap pengalaman pengikut Anda dan interaksi Anda dengan mereka. Jika telah mendistribusikan kode dan melihat Anda adanya ketidakkonsistenan, silakan jelaskan kepada komunitas Anda bahwa ini adalah kesalahan yang tidak diprediksi. Beberapa kode berfungsi dengan sempurna dan yang lain tidak. Dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tim kami telah berupaya mengidentifikasi penyebab masalah dan menerapkan solusi segera mungkin. Namun hingga masalah ini teratasi, kami menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kode yang dikirimkan bulan ini. Kode-kode yang bermasalah maupun tidak yang tidak digunakan akan didistribusikan kembali segera setelah masalahnya teratasi. Kami dengan hormat meminta Anda untuk tidak mendistribusikan kode-kode ini untuk saat ini dan menghindari frustrasi di antara pengikut Anda yang untuk menjaga kualitas pengalaman yang diberikan kepada mereka. Kami berterima kasih banyak atas pengertian dan kesabaran dan kerjasama dalam Anda selama periode ini. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan situasi ini secepat mungkin dan terus memberi informasi kepada semua orang mengenai perkembangannya. Oke guys, jadi di sini ada kode kreator bulanan ya itu sedang bermasalah ya guys ya. Jadi aku belum bisa menyebarkan atau men-share kepada kalian kode kreator terbaru karena banyak terjadi kegagalan atau limit reach ya guys, atau kodenya itu tidak bisa diklaim, dan ini ada bug dari PKXD dan PKXD akan segera memperbaikinya. Dan jika PKXD sudah berhasil memperbaikinya, tentunya aku langsung akan memberikan kode kreator seperti biasanya kepada kalian guys ya. Jangan khawatir guys ya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys. Bye bye.